aku mau mencoba peel off mask dari Akon Skin yang Saffron Petals. Jadi sebelumnya kita harus mencuci wajah sampai bersih sebelum kita menggunakan maskernya. Setelah kita cuci muka, kita akan membuat maskernya. Cara buatnya sangat gampang. Ambil maskernya satu saset, terus sediakan spatula yang silikon gitu, terus sediakan alat takar air sama mangkok. Terus tinggal kita buka. Pas dibuka tuh baunya bau bedak bayi, wangi banget. Tuang ke dalam mangkoknya. Terus kita masukkan air pakai takaran sendoknya yang gede, 2 sendok dulu. Terus kita aduk. Ternyata masih kekentalan, jadi aku nambah satu yang sedang, satu sendok air yang di takaran yang sedang, terus aku garuk. Nah, ini nih hasilnya kalau udah di apa? Udah digaruk, udah diaduk. Terus baunya wangi banget. Terus dalam maskernya tuh kayak ada apa sih, kayak helayan-helayan bunga gitu, bunga saffronnya. Terus kita pakai ke wajah. Pakainya tinggal diusap-usap aja, ratain aja ke seluruh wajah. Terus kalau pakainya itu diklaimnya bisa 2 kali, kalau tipis 2 kali, kalau tebel 1 kali. Ini aku pakai semua satu sasetnya, jadi hasilnya agak tebel. Terus setelah itu masker ini mengklaim kalau dia bisa mencerahkan wajah, terus mengurangi komedo dan memudarkan bekas jerawat dan wadah. Pada saat dipakai, masker ini terasa dingin. Untuk harga maskernya sendiri mulai dari 6.000-an, 7.000-an gitu. Bisa dibeli di Instagram atau di Shopee, banyak distributor-distributornya, semacam reseller gitu. Terus setelah rata, pakai aja sampai habis biar nggak rugi. Kan tuh banyak yang netes-netes kayak mau jatuh gitu, itu diusap-usap aja lagi. Terus kena rugi, kita pakai aja yang dari spatula pakai tangan, diratain lagi. Lumayan hemat. Tada, ini hasilnya. Jadi kita diamkan dia 15-30 menit. Terus itu ada kayak bunga-bunga layan saffronnya gitu. Wangi. Nah, udah kering. Jadi kita kletek aja, dicabut aja. Sebenarnya ini kayaknya aku terlalu kering. Tunggu dia terlalu kering, jadi agak susah dikletek. Ama kayaknya punya aku terlalu cair. Biasanya kalau aku pakai peel off mask, kalau dia tebel tinggal trek dari bawah ke atas tuh bisa copot satunya, tapi nggak apa-apa. Kalau udah kayak sisi-sisi kering ini, jangan dicabutin lagi, tinggal kamu bilas aja, bilas pakai air, nanti dia akan hilang sendiri. Tara, ini hasilnya. Kalau untuk mencerahkan, menurut aku iya, dia mencerahkan pada saat pemakaian pertama, tapi untuk noda-noda belum kelihatan ya guys. Sekian.